Oke, berjumpa lagi bersama channel Hanif Maju Mapan. Kali ini saya mau unboxing apa ini RD ya? RD Diure M5100 Long SGS 11 speed guys, kompatibelnya ini seperti ini. Shimano ya, bungkusnya masih rapi, belum kita apa-apakan. Ini penampakannya ya, Diure. Oke, daripada Nana Nino, kita langsung buka aja isinya ya, apa guys. Oh, ini gimana ini? Oh ya ya ya, oke. Diure M5100 Oke guys, seperti ini. Isinya, oh ya, ini ada buku panduan. Nggak tahu ini bahasa mana, Shimano ya guys. Oke, kita singkirkan dulu boxnya, kita langsung ke RD seperti apa. Oke, ini RD-nya. Kita buka. Oh ya, kita pakai cutter aja. Ini bungkusnya kencang banget, guys. Plastiknya rapi, dari pabrik langsung. Oh ya, terus. Oke ya. Oke, ini kita udah buka. Seperti ini guys, penampakannya RD-nya. Ini kebetulan saya ambil yang made in Japan guys, karena sekarang banyak breeder juga yang made in Indonesia di seri-seri tertentu ya. Japan guys, mantap. Kalau finishingnya yang made in Japan ini beda juga sama yang made in Indonesia. Dari sisi build quality-nya udah kelihatan guys. Nih, Japan SGS. Oke, ini bisa kompatibel di 10 speed guys, sampai 11 speed ya, 11 speed sampai 51T dengan crank 32T ya, single speednya gitu sesuai tulisan yang ada di sini. 1 kali 11, ini 11 speed, maksimal titnya 51T. T itu artinya tit itu gigi guys, geriginya ya. Itu kalau sebanyak di kalangan pesepeda 51T. T itu mungkin nggak tahu artinya, artinya T ini tit, tot, gigi itu. Oke guys, seperti ini ya. Ini sedo guys jenisnya. Ini bisa lock sama opennya. Kalau misalnya nanti dipakai di jalanan
XC berat ini bisa di kayak gini guys. Ini locknya ya. Ini bobotnya kurang lebih berapa ya ini? 350 gram ini guys, kurang lebihnya. Ini ringan banget ini, padahal ini gede tapi ringan. Ini dari pulenya udah gede banget, ini pulenya gede ya. Kalau made in Japan memang pulenya agak gede gini. Coba teman-teman lihat aja yang made in Indonesia pulenya seperti apa, biasanya agak beda kalau dengan yang made in Jepang. Oke guys, unboxingnya serta reviewnya seperti itu dulu. Jangan lupa subscribe channel Handif Maju Mapan agar kalian mendapat informasi terbaru mengenai sepeda. Oh ya guys, bagi kalian yang mau pesan Diuri M5100 Blood Speed ini, bisa pesan melalui kolom komentar guys, nanti akan kita respon dan nanti bisa melanjutkan melalui WA. Oke guys, gitu. Salam sehat selalu dari channel Hanif Maju Mapan.